Ini kita bisa melakukan penarikan saldo 15.000, 25.000, 35.000, 50.000, dan 100.000 rupiah. Silakan kalian kumpulkan saldo. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas kembali salah satu aplikasi penghasil saldo dana ya. Dan kali ini aplikasinya masih aplikasi yang akses awal di Play Store ya. Artinya aplikasi ini masih baru rilis ya. Tapi kalian jangan takut, ini aplikasinya legit banget dan kita nanti langsung bisa melakukan penarikan saldo dana. Oke, seperti apa aplikasinya? Sebelum kita bahas aplikasinya, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silakan di subscribe channel ini ya, biar tentunya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita bahas aplikasinya. Kita buka Play Store, nama aplikasinya itu adalah Uangku Penghasil Saldo Dana Akses Awal ya. Ini artinya aplikasinya masih baru rilis. Kalian bisa perhatikan saja di sini. Ini dia, Anda memiliki akses awal. Dan di sini masih didownload oleh 100-an orang ya untuk aplikasi dari Uangku ini. Oke, langsung saja kita mainkan. Di sini kalian install nanti untuk link downloadnya nanti biar kalian lebih gampang, silakan dicek di deskripsi video ini. Oke, di sini langsung saja kita klik mainkan untuk melihat seperti apa aplikasi dari Uangku ini. Oke, di sini masih loading untuk halaman awalnya. Oke, di sini waktu kita baru download ya, di sini langsung keluar seperti ini, langsung disuruh kita mendaftarkan akun kita ya. Di sini langsung kita klik saja menu yang paling bawah ini, ada di sini daftar sekarang. Kemudian langsung kita isikan nama lengkap, email, nomor handphone, kemudian password. Dan untuk kode undangan ini, silakan kalian isikan kode undangan yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, ini kita daftarkan dulu akun kita di sini. Oke, di sini kita sudah langsung masuk ke tampilan paling awal dari aplikasi Uangku ini. Dan di sini kalian bisa perhatikan koin kita masih nol ya. Di sini untuk cara mendapatkan koin ini yaitu dengan cara mengerjakan misi yang sudah tertera di sini. Yang pertama di sini kita bisa lihat di bagian menu paling atas ini ada 4 buah misi yang bisa kita kerjakan, yaitu ada misi spinner yang pertama di sini. Oke, untuk misi spinner ini kita tinggal spin-spin saja seperti ini, dan di sini kita diberikan kesempatan sebanyak 50 kali ya untuk melakukan spin ini. Coba di sini saya gunakan saja kesempatan semuanya yang ada di sini ya. Ini ada 50 kali di sini kita gunakan. Oke, dan di sini kita sudah menggunakan kesempatannya sekitar 10 kali ya di sini. Dari totalnya tadi 50, di sini tinggal 38 lagi kesempatan kita. Dan kalian bisa perhatikan di sini langsung boom, di ini koin kita langsung bertambah menjadi 6.600 ya. Ini misinya sangat gampang ya, tinggal saya spin-spin saja tadi seperti ini. Tinggal kita klik yang ada di tengah ini, spin now, dan langsung mendapatkan 6.600 koin dari hasil 10 spin saja dari misi yang pertama ini. Oke, untuk misi kedua di sini kita bisa lihat ya di bagian menu paling atas ini ada misi scratch. Ini juga cukup gampang banget ya. Oke, scratch di sini tinggal kita gesek-gesek saja seperti ini layarnya ya di kartu ini. Dan di sini kita juga diberikan kesempatan sebanyak 50 kali ya untuk melakukan spinnya. Dan di sini kita berhasil mendapatkan 70 koin ya dari hasil scratch ini. Dan di sini tinggal kita gunakan saja ya kesempatan yang ada. Oke, di sini jika ada iklan langsung kita tutup saja. Kalian gunakan nanti kesempatan yang ada di sini ada sebanyak 50 kali juga untuk melakukan scratch coin di sini. Oke, untuk misi nomor 3 di sini ada juga kuis matematika. Ini juga cukup gampang. Tinggal kalian gunakan saja kalkulator kalian, jika tidak kalian tinggal pilih-pilih saja ya. Dan di sini juga kita diberikan kesempatan juga ya untuk melakukan spinnya di sini. Jadi kalian wajib bisa ya mengerjakan soalnya ini karena ini juga cukup gampang ya. Dan di sini kita juga diberikan waktu untuk mengerjakan misi ini. Oke, untuk misi selanjutnya di sini ada misi kode captcha ya. Oke, untuk bagian kode captcha ini tinggal kalian isikan saja di bagian paling bawah ini. Oke, di sini kalian isikan saja ya, mulai dari di sini. Contohnya di sini ada kode captcha 9H57 kemudian C5. Oke,
tinggal kalian klik submit dan kalian nanti bakal mendapatkan koin langsung dari hasil mengisi kode captcha tersebut. Kalian gunakan kesempatan yang ada juga di sini sebanyak 50 kali ya, diberikan kita kesempatan untuk mengerjakan misi tersebut. Oke, dan di sini rata-rata ya sebanyak 50 kali kita diberikan kesempatan. Untuk misi selanjutnya di sini ada misi check-in harian sepertinya. Oke, di sini karena kita sudah berhasil check-in harian, di sini kita berhasil tadi mendapatkan 100 koin ya. Kemudian untuk misi selanjutnya di sini ada juga misi undang teman. Ini juga cukup gampang karena apa? Di sini kita tinggal undang saja teman kita dan kita nanti bakal mendapatkan 2500 koin dari hasil mengundang teman kita. Langsung kalian bagikan saja link undangan kalian nanti ke seluruh sosial media kalian, mulai dari Facebook maupun ke IG ataupun ke WA. Silahkan kalian pilih saja nanti kalian mau bagikan kemana untuk link undangannya. Oke, untuk misi selanjutnya di sini juga ada misi bermain game ya. Oke, di sini banyak sekali game yang bisa kita mainkan di sini. Dan di sini lebih dari 20 game ya yang bisa kita mainkan. Yang pertama ada Diamond Rush, Golem Boom, dan ini bisa kalian mainkan ya. Ini beda-beda banget gamenya. Yang mana minat kalian, contohnya di sini bisa kalian playkan saja. Oke, sangat gampang di sini. Contohnya di sini ada misi Oke, Fruit Ninja, ini juga cukup gampang untuk gamenya. Tinggal kalian klik saja seperti ini, tinggal kalian tunggu nanti untuk loadingnya dan langsung kalian mainkan gamenya. Nanti bakal keluar langsung ya untuk misinya itu seperti apa. Dan tinggal kita tunggu saja ini. Jika keluar seperti ini, langsung kita klik saja play untuk langsung memainkan game tersebut. Oke, di sini bakal keluar nanti iklan sepertinya. Oke, di sini langsung loading untuk gamenya. Kalian bisa perhatikan, tinggal kalian mainkan saja ya. Cukup gampang. Oke, di sini langsung keluar, kalian bisa perhatikan. Untuk misinya sangat gampang ya, tinggal kalian mainkan saja game ini. Oke, itu dia ya untuk misi bermain game ya. Oke, itu dia untuk misi bermain game. Silakan kalian mainkan saja nanti. Dan di sini kita berhasil mendapatkan 10 poin ya dari hasil bermain game tadi. Itu masih bentar saja kita bermain langsung mendapatkan koin dari aplikasinya. Oke, di sini untuk cara penukaran saldonya cukup gampang. Tinggal klik saja bagian menu paling bawah ini. Oke, di sini nanti bakal keluar untuk kita bisa melakukan penarikan uangnya. Di sini cukup mudah dan di sini kita bisa melakukan penarikan saldo 15.000, 25.000, 35.000, 50.000 dan 100.000 rupiah. Silakan kalian kumpulkan saja nanti untuk koin kalian sebanyak mungkin agar bisa tentunya ya untuk melakukan penarikan saldo di dalam aplikasi Uangku ini.